Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel aku, Aizlan Nasir Channel, Ekspresif Hidup Menjadi-Jadi dalam hashtag Aku Bercerita. Jadi untuk video kali ini, kita nak berikan ulasan, kita nak kupas sikit dari sudut pandang aku sendiri dan juga kita nak berikan rating kepada lagu Puteriku Sayang versi 2022. So, let's go! Okey, sebelum kita terus kepada part-part yang kita nak ulas seperti biasa, aku nak ucapkan terima kasih kepada yang dah subscribe aku punya channel dan kepada yang belum subscribe, jangan lupa tekan button subscribe, tekan button notification, tekan button like dan juga korang boleh share video ni kepada lebih ramai orang. Okey. So, kita pergi terus kepada MV lagu ini. Okey, lagu ni keluar dengan MV-nya. Dan aku nak bagi tahu kepada yang mungkin first time dengar lagu ini, ini adalah merupakan remake song ataupun lagu yang diberikan nafas baru, tetapi bezanya kali ini, ini adalah lagu yang dinyanyikan semula oleh penyanyi asal. Okay, kalau ikutkan Puteriku Sayang ni merupakan salah satu lagulah yang pernah menjadi hit song kepada kumpulan Hijaz, yang mana ketika itu lagu ini dirakamkan secara berkumpulan lah. Tetapi kali ini Munif Hijaz akan nyanyikan semula versi solo dengan ada sedikit backup vokal saja. Okey, kita terus pada MV. Untuk music video lagu ini telah pun digarap oleh direktornya iaitu Rashid Amir. Seperti mana kita tahu, lagu ini memang lagu ciptaan Munif Hijaz, cuma liriknya sahaja bukan daripada Munif Hijaz. Okey, kalau tengokkan MV lagu ni, korang boleh tengok MV nanti dekat YouTube sendiri. Okey, secara asasnya pada permulaan cerita ataupun boleh kata storyline lah untuk MV ni, dia menunjukkan dipamerkan dulu siapa pemuzik dan juga penyanyi lagu ini, iaitu Munif ada di situ, dan juga dia ada tunjuk sedikit imbasan lah ataupun selingannya adalah ditunjukkan scene kekeluargaan, bagaimana seorang isteri dia melayani ataupun dia menjalankan peranan dia sebagai seorang ibu di rumah. Jadi dia seorang isteri, ibu tu, dia akan ajar anak dia, dia akan ajar anak dia mengaji, belajar, bersopan santun. Jadi kita tengok ada sedikit lah imbasan ataupun selingan antara scene dipamerkan pemuzik dan juga penyanyi, dan juga lagi satu adalah scene kekeluargaan. Okey, jadi secara overallnya MV ni memang baik, ringkas tetapi mencapai maksud. MV ni dia nak tunjukkan peranan seorang ibu, isteri yang ada profession. Senang kata, di dalam diri dia ada dua. Maksudnya, diri dia, peranan dia sebagai seorang isteri dan ibu, dan juga satu lagi adalah profession dia dalam kerja dia. Dalam MV ni dia tunjuk wanita ni dia bertugas sebagai seorang doktor lah. Okay, jadi bagaimana dia menjaga diri dia, menjaga maruah dia walaupun dia bekerja, dia tahu peranan dia di mana, di mana perlu dia letak dia punya keperluan ataupun keutamaan. Bila waktu bekerja, dia akan pergi bekerja. Dalam masa yang sama, dia tidak lupa tanggungjawab dia sebagai seorang isteri, seorang ibu. Cukup masa, waktu untuk keluarga, contohlah, kalau kata pukul 5, pukul 5 dia akan terus bergegas balik untuk dia melaksanakan pula tugas dia, peranan dia sebagai seorang ibu, sebagai seorang isteri. Dia macam itulah secara ringkasnya. Okay? Tetapi dari sudut lain, sudut pandang lain yang aku nak bawakan, aku rasa kita boleh mengenang balik. Dengan kita tengok MV ni, kita boleh kenang balik bagaimana isteri yang dah kahwin tu, isteri kita ni menjalankan amanah dia, bagaimana dia menjadi tulang belakang kepada seorang suami, khususnya dalam tempoh 2 tahun kita melalui okay, tempoh kehidupan norma baru dengan ada pandemik COVID-19 ni. Bagaimana peranan seorang isteri tu menjadi sebenarnya menjadi anchor lah di belakang seorang suami, bagaimana untuk memastikan institusi keluarga tu terus kekal utuh, terus kekal teguh,
Okey, dan dalam masa sama di bawah kepimpinan seorang suami sebagai ketua rumah. Okey. Jadi aku rasa MV ni pun ada bersifat personal sendiri untuk Munif Hijaz, kerana di penghujung lagu ni cuma ada diberikan ucapan. Cuma aku rasa partnya yang aku rasa lebih nice kalau ucapan yang dia tertulis dekat belon tu, okay? Di mana dalam scene ni ada, dalam MV ni ada tunjuk Munif seolah-olah dia balik daripada tugas yang jauh. Okey, seolah-olah kalau macam dalam tempoh pandemik tu kan, aku ramai sebenarnya yang terlibat, yang terkena ada pengalaman isteri ataupun suami tu berjauhan sampai 6-7 bulan tak dapat balik kan, tak dapat balik bertemu dengan anak-anak dan isteri. Dan aku pun ada rakan-rakan yang macam tu. Dan apabila dalam cerita ni, apabila Munif kembali, dia bertemu dengan isteri dia, dia bawakan present lah, dia ada beri hadiah. Dan dekat hadiah tu ada belon. Cuma kat belon tu aku rasa lebih nice kalau ucapannya adalah ucapan selamat hari lahir ataupun selamat ulang tahun lah, dia akan lebih cantik. Cuma mungkin Abang Munif dia nak kenakan dengan time release lagu ni, dia letakkan itu selamat tahun baru 2022. Okay, cuma aku rasa lebih nice lah kalau ucapan tu adalah selamat ulang tahun ataupun selamat hari lahir lah. Dia lebih nice lah. Okay, kita terus kepada vokal. Okay, vokal utama dalam lagu ni memang adalah saudara Munif Ahmad ataupun Munif Hijaz sendiri. Aku suka bagaimana Abang Munif dia melontarkan vokal pada dua rangkap yang pertama. Okay, dua rangkap pertama tu yang empat, lembutmu tak bererti, kau mudah dijual beli. Part tu sehinggalah mengabdikan diri. Nampak dua rangkap itu dilontarkan dengan penuh jelas, ketegasan di situ, dan betul-betul dia nak sampaikan maksud lagu tu walaupun pada dua rangkap yang pertama. Nampaklah, okay, cara dia lontarkan vokal tu. Okay, dan ada beberapa part yang ada improvise, berbeza dengan versi asal lagu ni. Dan part improvise tu lebih kepada pada bahagian kedua lagu ni lah, second leg lagu ni. Okay, dan dimaklumkan ada backing vokal daripada Just One, dan aku rasa backing vokal dia just nice. Dengan lagu ni berkonsepkan dia meletakkan isteri tu atau wanita tu sebagai satu subjek, dan dia tak melebih-lebih sangat lah backing vokalnya, dan sedikit berbeza berbanding apabila Munif menyanyikan lagu ni dengan kumpulan Hijaz. Okey, dari segi vokal aku memang tak ada nak kritik ataupun tak ada isu sangat. Just kita nak berikan kredit pada Munif Ahmad. Kita tahu vokal Munif memang padu kan, memang pergi dia kan. So setiap rangkap tu memang kenalah cara dia lontarkan, ada dinamiknya kan. Kalau Ibu Hattie Kiyos Endang kata apa, ada dinamika kan. Jadi cara nyanyian Munif dalam lagu ni memang cukup dinamik lah. Ada sedikit lembut namun jelas pada permulaan, dan apabila sampai part chorus tu dia semakin naik lah. Jadi mood lagu ni dibawakan, nyanyiannya terbaik. Okay, untuk Abang Munif, untuk vokal yang terbaik. Okey, kita pergi kepada melodi lagu ni. Melodi lagu ni, pastinya melodi ni digarap oleh Abang Munif sendiri. Bagi aku, melodinya memang melodi yang cukup bertepatan dengan lirik, judul lagu tu sendiri, dan juga kepada siapa lagu ni nak ditujukan. Memang sangat bertepatan, dan aku rasa dia meletakkan lirik ataupun subjek wanita itu untuk diangkat menjadi seorang yang perlu kita kenang, menjadi subjek utama untuk kita kupas dalam bentuk liriknya kan. Memang cukup bertepatan lah. Okay, dan ada elemen-elemen melodi dia yang cukup hening lah, terutama part-part chorus tu. Memang perfect lah. Okay, susunan lagu pula. Okay, music arranger adalah Ruby Wahyu. Okay, seorang yang memang cukup berkebolehan, dan credibility-nya memang kita tak dapat sangkal. Okay, Ruby Wahyu. Dan aku nak berikan kredit juga kepada arranger ni, kerana untuk Puteri Ku Sayang 2022 ni ada satu garapan music yang ada elemen orkestra. Sebab di situ digunakan alat muzik, ada violin, ada cello di situ. Jadi
ada double bass dekat situ juga. Jadi dengan music orchestra tu, kita nampak lagu ni lebih besar, okay, dan lebih wide pergi dia kan, dan kita dengar pun lebih segar. Cuma aku perasan beberapa ketika ni lagu-lagu baru daripada saudara Munif Ijaz kebanyakannya ada elemen-elemen orkestra ni. Jadi itu yang aku perasan dari segi music arrangementnya. Apapun musiknya memang cukup-cukup menyokong langsung lagu ni. Memang ngam, vokal tak tenggelam. Dia punya arrangement pun bertepatan dengan semangat lagu ketika nak disampaikan tu. Memang ngam lah, eh. Okay. Kita pergi kepada lirik. Lirik telah pun di gubah oleh Ustaz Muhammad Nasib Zawawi. Sebagaimana kita tahu, lagu ini liriknya mudah difahami, tak banyak sangat bermetafora. Ada beberapa perlambangan ataupun simbolik lah yang boleh kita lihat. Simbolik yang mudah saja, dia menggambarkan wanita tu seperti segutung bunga yang cantik. Dia menjaga diri dia untuk kembang mekar hanya kepada sang pemiliknya yang berhak saja. Okay, sekutu bunga yang dipelihara, yang terpelihara. Sebab tu dekat dalam lirik yang aku nak kongsikan, antara lirik pilihan aku adalah part antara awal tu, di sebalik bersih wajahmu, di sebalik tabir dirimu, ada rahsia agung tersembunyi dalam diri. Itulah sekeping hati yang takut pada ilahi, berpegang pada janji, mengabdikan diri. Dekat situ, di permulaan lagu pun dia dah memberikan gambaran bahawa apa yang kita nak lihat adalah apa yang berada di sebalik wajah ayunya, bersihnya, senyum seorang isteri, seorang wanita. Tapi di belakangnya sebenarnya ada banyak peranan yang dipegang, tanggungjawab yang telah pun dia laksanakan. Bagi aku, ini lagu pertama yang aku puas hati sepenuhnya. Okay. Memang dia punya nyanyian, music, melodi, music video bila digabungkan memang perfect. Bagi aku sendiri, bila aku first time dengar versi 2022 ni untuk lagu Putiku Sayang ni, aku tak sedar lagu ni dah habis dan aku rasa tak puas, rasa nak dengar lagi berulang-ulang kali. Jadi bagi aku sendiri, ini adalah lagu yang bertepatan untuk aku bagi rating sebanyak 5/5. 5/5 untuk lagu Putriku Sayang versi 2022. Jadi, tahniah pada Abang Munif. Aku rasa pun akan selepas ni banyak lagi lagu-lagu yang Abang Munif akan buat remake song, dan aku harapkan adalah dalam mungkin 4 lagu remake song, mungkin satu tu lagu-lagu yang baru lah. Okay? Tak adalah kita dengar the remake song saja kan. Tapi kita nak berikan penghargaan kepada yang terlibat. Dan di penghujung video, kita nyanyilah sikit lagu ni, eh. Apapun, tahniah pada Abang Munif. Jangan lupa korang, kepada korang yang dah tonton video ni, tekan button like, tekan button subscribe, tekan button notification, share video ni banyak-banyak. Dan aku harapkan bila ada iklan lalu tu, korang janganlah skip awal sangat, eh. Kalau rasa video tu ataupun iklan tu terlalu lama, barulah korang skip, eh. Bagilah peluang iklan tu lalu sikit. Bagilah peluang untuk saya dan juga kru-kru yang terlibat dalam Aizat Nasir Channel ni meraih sedikit pendapatan, okey. Terima kasih kepada semua. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Malumu mahkota yang tidak perlukan singgah sana, tetapi ia berkuasa menjaga diri dan nama. Tiada siapa yang akan boleh merampasnya, melainkan kau sendiri yang pergi menyerah diri. Oh, ketegasanmu umpama benteng negara dan agama, dari dirobohkan dan juang, dari dibinasakannya. Wahai putriku sayang,
kau bunga terpelihara. Mahligai syurga itulah tempatnya.